Hi guys. Pa. Hi guys. Nulan. Yes. Yo busy. Asan. Hi guys. How are you? Enggak berasa udah seminggu ya. Enggak berasa udah seminggu. Udah 2 hari. Mas minggu. Udah 2 hari. Ini Jumat kemarin. Enggak berasa ya. Oh kita dia belum dong. Udah 8 hari udah. Kita yang udah seminggu ya dong. Kita udah awal seminggu. Udah mendarah daging kita sekarang untuk dingin udah kuat. Saya pakai segini lihat. Ini pakai ini lihat. Karena baru datang. Saya udah begini. Udah kebal kemarin aja nggak pakai coat, nggak pakai apa-apa, hanya cuma blazer. Badan saya udah kuat dingin insya Allah. Nah, Tania nih yang belum kuat-kuat sama dingin. Tania kan dia. Makin. Ada agenda apa hari ini Bu nanti Bu? Jadi sekarang kita acara yang mana? Kita mau pindah hotel. Kita mau pindah hotel ke Times Square biar bisa jalan-jalan. Di situ kita mau foto-foto. Mama mau belanja. Mama lagi. Mama sih belanja mulu sih. Papa kayaknya belum banyak. Kemarin dia komplain Bu, kartu di mama, duit cash di mama. Papa. Papa beli apa aja, Pak? Nggak ada. Ini apa? Mama pegang semua. Pegang duitnya, mamanya pegang kartu, kita nggak bisa apa-apa. Oh, gitu. Kartu pegang, cash pegang, ngopi aja minum. Padahal ini BSG baik begini, Pak. Mama, saya nggak bisa apa-apa, katanya. Astagfirullahaladzim, Mama. Main pakai iPad aja kita kesian. Jika Lela, kata papa, kata aja apa? Kartu sama mama. Iya benar tuh. Kartu sama mama. Kosnya osol, kosnya osol. Kasih iPad, nonton. Jadi temannya pakai air atau pakai dia punya Nadia. Temannya Nadia, pakai kasih iPad. Gak apa-apa kan, papa sudah menikmati semuanya. Dia lebih udara hangat, jadi duduk, tenang. Nonton iPad, film banyak udah disetting oleh Tania, Naila. Macam-macam film Netflix. Jadi aman, tenang. Saya yang bergerak. Akhirnya saya yang bergerak. Jadi papa mau apa? Ready. Papa mau apa? Siap. Sekarang maunya apa? Iya, Bu Hana juga belanja. Mau gym? Kita gym, ha? Belanja untuk umat ini, Bu Hana. Saya tuh gak pernah belanja untuk diri saya. Selalu untuk memberikan ke anak-anak suami. Iya, ini aja, guys. Jadi saya enggak. Belakangnya ini anak saya. Ini cucu. Gimana cerita? Nah, kalau kita kan bertamu ke keluarganya, sepupunya, mamanya Buo. Kemudian udah kita kan datang nenek, belum tanya, belum datang semua. Kita suruh makan, udah ngobrol panjang lebar, ngobrol ketawa-ketawa cerita. Nah, jadi kita suruh makan kan. Pas kita anak ini. Pas disuruh makan, kan papa duluan, Pak Fadil. Itu dong, ini siapa? Anaknya. Udah ngobrol panjang lebar. Ini anaknya kan, saya ikut duduk dong. Jadi dia masih saya ketawa. Tahu-tahunya dia udah saya mundur belakang, saya nggak enak hati dong sama Pak Fred. Dia tunjuk Tela, ini cucunya ikut makan dong. Satu mobil aja. Dia bilang cucu sama anak. Kacau banget. Nanti adiknya datang sebentar lagi. Dia langsung bilang, iya nanti adiknya, anak saya mau datang. Adiknya. Belum datang juga. Jadi ya begitulah. Ya alhamdulillah. Saya masih dibilang anaknya Pak Fadil. Jangan dibilang temennya kan bahaya. Jadi saya anak meliput suami istri. Bapak Hero tahu nggak? Dia masih belum tahu. Udah terakhir-terakhir mungkin dia dengar waktu kita lagi meja makan, lagi makan Pak Fadil ngomong, iya anaknya 6. Saya dibilang anaknya 6. Dia bilang masih gadis, dia bilang anaknya 6. Akhirnya dia, iya dia anaknya 6. Anak 6. Iya, cucu 9. Dia lagi kaget anak 6. Ditambah lagi cucunya 9. Hancur, hancur deh pasaran. Udah anaknya 6, cucu 9. Itu shock juga dia. Udah anak 6. Kan dia bingung. Dia terus mama kan, anak 6. 6. Cucu sembilan bingung nih. Jadi sampai terakhir pun kita pulang kan? Di 9. Tania. Jadi terakhir mau pulang itu dong. Pas kita mau pulang ya. Pas mau pulang nih, kita mau pulang kan? Papa udah jalan, kita mau pulang. Langsung dia bilang nih, bapaknya apa suaminya Kak Ima. Dia bilang, yuk 6 anak. Iya, saya 6 anak. Tambah dia. 6 anak. Iya.
muda ya, dibilang muda ya. Muda ya, saya bilang ini anak paling kecil. Dia mau cari istri muda dia. Ya, ya alhamdulillah, yang penting kita sehat. Yang penting badan jangan gemuk. Iya kan, betul gak? Gak apa-apa gemuk, betul. Yang penting happy. Jangan ya kan tuh. Kalau happy tetap asal lebih bagus lagi bahaya. Jadi nggak ada alasan kita harus bersama. Ini badannya stabil, sebenarnya stabil. Terus insya Allah sampai dunia akhirat. Di akhirat sudah bilang, Kang Fadil di akhirat pun tidak boleh melirik malaikat-malaikat putih yang sakit. Di akhirat udah, pun diatur. Malaikat itu saya aja lihat. Yang princess-princess putih-putih itu saya aja cukup. Jangan udah jangan dia. Kan di sana di akhirat nanti katanya kan nggak berupa wujud, cuma suara. Ingat suara saya serak-serak basah. Jadi waktu dilihat serak-serak. Itu istrinya yang benar. Yang lain jangan. Di dunia wal akhirat. Gitu ceritanya di Amerika. Jadi gitu guys, kita udah makan kenyang, udah alhamdulillah. Jadi kita sekarang mau pindah ke Times Square, lalu kita mau full day di sana. Dingin banget di sana. Ada siapa lagi show? Nah, di show siapa di sana? Di Times Square udah penuh tuh. Coba Billy Eilish. Iya, dia ada talk show di SNL. Jadi kita diundang. Dia orang-orang sampai nginep ngantrinya. Jadi kita ini kan yang aku bilang itu. Bentar. Jadi kita ini rencananya diundang oleh Billy Eilish untuk hadir di acara show-nya dia. Talk show orang-orang Amerika pada tiduran di situ sehari. Kalau kita enggak? Boleh. Jadi kita boleh. Kita dulu dong, kita ngomong apa? Billy Eilish dulu. Jadi kita mau ke sana karena kita diundang di sana. Oke, sekarang kita mau siap-siap, sudah mandi, siap-siap semuanya untuk jalan ke Times Square. Hi guys, we're in Times Square. Woo! Banget. Biasanya story-story orang doang di film. Sekarang kita beneran ada di sini. Jadi kita mau lihat-lihat buat kita pakai ke Disney nanti di Orlando. Naila, ayamnya itu, duduk. Naila, Princess Gela. Naila, sini dong. My baby, Princess dulu, sini Princess. Sini dong. Yuk. Aduh, gitu. Oh, malu mau dilihatin orang, mau malu mau. Ngap. Ini mau gak ini? Mau gak ini? Nih? Udah gak anak kecil lagi. Mau gak ini? Mau pergi. Ini yang ini aja sama Nenang ya. Oh, bagus kan? Kita pakai ini. Oh, kita mau ke Disneyland, jadi kita pakai ini. Tuh. Oh. Tuh, lucu kan pakai Disney. Yeah. Gimana sih gak kayak dulu? Dulu kalau dibeliin gini, kegirangan. Sekarang anyep deh. Kok gak bahasa anyep? Anyep kayak makanan tuh nggak ada garam. Hambar. Anyep kan. Iya. Kalau dibeli di bawah seneng lah. Akhirnya mau pakai ini. Nela beli Nela pakai ini. Nela pakai ini Nela. Rehana dan Nela pakai. Akhirnya mau pakai ini. Frozen. Nela beli lucu aja cute. Apa sih jelek ini jelek. Dia maunya Ana. Timuran mau Ana nggak? Hai guys, kamu ngantuk ya? Mini Mouse nya ngantuk gak? Peluk. Nah iya peluk ya. Aku dapet Anna Frozen. Baju sama tas. Nadia yang Elsa. Ada yang Elsa? Tapi kurangnya ada? Sama Nura. Nura bisa kembaran kayak aku, Nura bisa kembaran kayak Nadia.
belanjaannya udah, ini tambah lagi kurang karena Fatih belum ada baju untuk masuk ke area foto-fotoannya. Mamanya nggak dibeliin baju princess. Ntar yang paling heboh mama nih tato di sana. Dari semua sepatu lihat koplo-koplo. Akhirnya nggak enak. Kan akhirnya di bos nyaman tapi itu bos yang banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ini kalau 2, 3 langsung mau larat ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kamu mau ikut larat ya, ikut dong. Foto bertiga. Coba Gio di situ dapat tuh itu gak Gio ya? Anak sih begini breakdance dapat duit. Inilah New York Times Square, semua yang digerakin pasti dapat duit. Pakai baju Mickey Mouse, foto dapat duit, semua dapat duit. Pokoknya ini benar-benar untuk orang cari duit di Times Square ini. Joget di dance, breakdance duit. Yang penting orang usaha apapun bergerak Allah kasih rezeki. Contoh lihat tuh. Papa, 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 papa